Ya, kami dari Dacar mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya event Tori featuring Masterpiece. Ya, Pak ya? Ya. Mungkin lanjutannya, Pak. Ya, semoga acara-acara seperti ini tetap diadakan sebanyak-banyaknya. Sukses buat Tori dan dengan produk barunya. Dengan produk barunya. Oke, mantap, mantap. Pak, gimana Pak hari ini, Pak? Ya, hari bawa burung. Ini cukup menegangkan. Nah. Memang burung-burung berkualitas. Ini kita bisa saksikan di Masterpiece Arena ini. Nah. Yang memang sekarang lagi digelar oleh Tori ya. Hmm. Tori Grand Launching. Ya, supaya Tori Grand ini, ya Pak, Tori ini kedepannya biar semakin sukses. Dan juga bisa menyajikan event-event yang lebih berkelas lagi ke depan. Amin. Ini ada Om Parit yang dibilang nih, Om Parit. Ah, kebetulan cocok, Pak. Pas, ayo. Tapi Om, harapannya gimana sih mungkin dari sebagai pemain? Spesial ini. Harapannya. Day one. Gimana masinya? Om Ji. Ya, harapan kita ke depannya ini saya pikir pergelaran pada sore hari ini atau siang dari pagi dari sampai sore ini saya pikir sudah cukup baik sekali. Maka ditingkatkan dengan penataan-penataan seperti teman-teman media ini juga sudah cukup baik. Dan juga penonton yang masuk ini sudah dibatasi juga dengan baik. Artinya ya Masterpiece ini kedepannya semakin kelihatannya semakin keren lah ya. Semakin keren. Iya, semakin keren. Sehingga teman-teman dari bermacam-macam yang memang penggiat burung ya, khususnya di Murai dan Cicak Hijau ya, seperti Tori ini juga memfasilitasi dan mau bekerja sama dengan Masterpiece. Karena mungkin tempatnya nyaman ya. Iya, nyaman. Iya. Tapi Pak, ngomong-ngomong hari ini bau kio-kio. Iya. Gimana nak jemput kio-kio? Di-edit aja sama Pak. Ya, kita bau kio-kio. Kita tetap menginginkan burung kita semaksimal mungkin. Tetapi namanya pertandingan, tentunya yang memang ini hewan tidak bisa setir. Tetapi kalau untuk perlakuan dan setelan untuk burung kita tetap kita samakan seperti sebelum-sebelumnya. Jadi, sebelum Pak Dewan bermain suatu tantangan untuk berlomba, jadi Pak Dewan siap menang, siap kalah. Ya. Ya, memang harus seperti itu lah. Makanya ya, namanya burung ya, namanya hewan. Kita ini bukan kayak Nabi Sulaiman nih, ya Pak Haji ya. Betul. Yang kita bisa komunikasikan, bro, lu sehat apa enggak, kan gitu kan? Seekor semut pun bisa diajak bicara. Asik. Kata Bang Pai. Kata Bang Pai. Artinya kita juga siap menerima segala konsekuensi. Namanya ini mungkin bukan sebatas kita ingin mencari kemenangan, tetapi mungkin adanya Masterpiece di Tangerang Selatan ini menjadi ajang silaturahmi di antara kita. Saya mungkin yang tadi nggak kenal dengan teman-teman media, alhamdulillah dengan adanya event-event seperti ini sehingga kita bisa kenal. Jadi berbagi link ya? Ya, berbagi link. Itu aja. Jadi kita jadikan ajang silaturahmi yang lebih utama itulah. Harapannya gimana? Harapan depannya? Harapannya tentunya Masterpiece ini merupakan apa ya, ini tantangan yang terbaik nih, wadah daripada kicau-kicau mania ini. Asik. Yang terbaik salah satunya di wilayah Tangerang Raya ya. Ya banyak memang pergelaran-pergelaran yang mungkin hari ini juga dilakukan pergelaran di setiap wilayah, tetapi kita lihat dari animo teman-teman kicau mania ini cukup apa ya, antusias. Tadi kita lihat di kelas utama, khususnya di Murai Batu itu, ya full. Ini kan salah satu indikator kita suksesnya acara itu di kelas utama. Sukses buat
Tori dan masterpiece-nya. Oke, okay, terima kasih. Sukses juga kasih, buat Haji dan Kyugi ya. Sukses terus ya. Itu Pak Lu, Pak.